Media sosial dihebohkan dengan sebuah unggahan yang menunjukkan perbandingan warna BBM Pertalite lama dan baru. Warna BBM Pertalite yang baru dinarasikan lebih keruh dengan yang lama. Dalam unggahan tersebut nampak ada foto bensin yang ditampung dalam dua botol bekas air mineral 1 literan. Botol yang satu warna bensinnya terlihat hijau pekat, sementara di sebelahnya warna bensinnya hijau pucat. Bensin yang ada di dalam foto itu disebut-sebut adalah Pertalite. Masih dari unggahan tersebut juga disebutkan BBM Pertalite makin boros. Perbandingan Pertalite yang lama sama yang baru. Pantas boros betul, tulis akun yang mengunggah foto tersebut. Penjelasan Pertamina. Pertamina sendiri buka suara soal unggahan tersebut. Menurut Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Irto Ginting membantah ada perubahan pada BBM Pertalite. Tidak ada perubahan terjadi baik sebelum dan sesudah kenaikan harga. Sejauh ini sampel yang kami cek masih on spek yang ditentukan pemerintah, tegas Irto saat dihubungi wartawan. Irto juga menjelaskan warna yang diberikan pada BBM hanya untuk pembeda saja. Misalnya, warna BBM Pertalite hijau sementara Pertamax biru. Menurutnya rupa warna dari suatu BBM tidak ada kaitannya dengan boros atau tidaknya BBM. Menurutnya, warna asli BBM justru adalah bening. Pihaknya menambahkan zat pewarna pada BBM hanya bertujuan agar masyarakat umum dapat membedakan jenis-jenis BBM yang digunakan. Warna yang diberikan pada BBM hanya untuk pembeda, tidak ada kaitannya dengan boros tidaknya dalam penggunaan BBM, ungkap Irto. Dia kembali menegaskan zat pewarna yang dicampurkan ke dalam BBM sama sekali tidak mempengaruhi performa atau kualitas BBM. Zat pewarna ini tidak berpengaruh terhadap performa atau kualitas atau spesifikasi BBM, pungkas Irto.